Allah payah nak baca. Jom mari tengok hak siar tu tiup dulu. Baru boleh pita hak jawi. Dia tulis kilo. Kilo lepas tu luar. Gampang. Kilo luar. Oh tak faham weh. Oh dia nak tanya kelawar. Hai ada lagi kelawar. Ha kita kata kelawar. Kita kata kapung dia tulis. Kelo luar. Susah nak baca tu. Tapi yang liku wahak siya sini. Siya panggil apa? Kangkau. Ha, tengok ni ni. Kerti sini ni. Baca elek-elek pun dah. Ha, tapi kerti maksud. Yang liku wahak siya situ. Oh, yang nak tanya. Kelalawa. Kau tengok wahak jawi siya. Kelo lepas tu luar. Oh, masyaAllah. Ha, dia bahasa surat dia kena kelawar. Binatang kelawar tu bahasa surat. Nah, kita boleh tubuh ya, kaf, lam, alif, wa, ro. Ataupun nak buat alif wa. Kelawar. Nah, bahasa surat binatang, kelawar. Kita kejap kapung, kelawar. Nah, tak pada apa dah. Mari duduk di rumah dia. Nah, bagaimana hendak pergi dia pergi ke lain? Lah, tanya orang lain kata rumah dia. Bahaya dia masalah rumah. Nak turut orang lain juga main awak kan. Dia tu baik kita. Dia tanya bagaimana hendak beri dia pergi ke lain. Atau ada kau doa siap apa dia tak ada doa ke hari-hari. Masya Allah. Jadi bodoh ke kelawar lah. Ada doa apa tu supaya dia pergi ke lain. Hemak lah. Tapi itu kerana ya Allah. Saya sudah semaya hajat dah. Tapi tidak apa dia ni berpindah lagi. Sakit kelawar pada keliau. Wah ni kena kena cek suku ni. Ni kena cek suku ni kelawar ni kelawar api ni. Nak gitu kan? Sahabat jari kelawar nak masuk mora itu dah. Ni masuk apa duduk saya. Dia kena cek suku tu dah. Tu. Ada rahsia dia lah tu. Apalah hikmat pokok anak tu dia. Gitulah.